Oke guys, kali ini kita akan unboxing PXN A9. Ini adalah steer wheel stand ya. Jadi kita akan langsung unboxing saja seperti apa di dalamnya guys. Kita langsung buka saja ya teman-teman. Ini masih baru datang. Oke, dari dimensinya sebesar ini. Jadi ini gaming racing wheel foldable stand ya, seperti ini ya teman-teman. Ini bentuk kemasannya, serinya PXN A9. Kita akan cek langsung dalamnya. Ini kita buka dulu teman-teman. Oke, dalamnya seperti ini, masih terbungkus bubble wrap ya. Kita akan coba keluarkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, setelah kita keluarkan dalamnya seperti ini ya. Masih terbungkus rapi dengan bubble wrap. Kita akan buka lagi teman-teman sebentar ya, karena saya nggak punya tripod. Jadi ini akan kita lanjutkan dengan membuka bungkus bubble wrapnya. Nah, ini sudah kita buka dalamnya, teman-teman. Di sini ada buku petunjuk, kira-kira gambarnya seperti ini. Badan ini untuk persnelengnya ya. Shifter. Dan ini ada baut-baut disertai kuncinya juga. Ini akan kita coba langsung rakit ya, teman-teman. Nah, ini dari sisi pengemasan juga baik sekali ya teman-teman. Ini terlihat sangat aman. Kita akan buka satu per satu. Nah, ini yang sudah coba saya berdirikan ya teman-teman. Lumayan kokoh. Nanti kita akan coba taruh setirnya di sini. Nah, untuk ketinggiannya ini bisa diatur dari ini ya. Ini kita bisa kendorkan atau kencangkan ini dari sini. Kanan kiri juga. Kemudian untuk ini posisi pedalnya ya teman-teman, kita bisa sesuaikan juga ketinggiannya. Ini kebetulan saya akan pasang di PS3. Ini kita posisikan coba di sini sesuai ukuran TV ya. Untuk kursinya saya masih pakai kursi yang kita sesuaikan dengan setirnya nanti ya. Mungkin karena posisinya TV tidak terlalu tinggi, ini juga akan saya setel rendah mode F1. Wah, kita akan coba ya teman-teman. Kita pasang dudukan shifternya, kita langsung kencangkan baut-bautnya teman-teman. Oke, sudah selesai. Kita lanjut rangka dengan setirnya. Nah, ini teman-teman, kita akan langsung pasang dengan steering wheel PXN V9. Jadi kita akan instalasi di sini nanti steeringnya. Oke, langsung saja kita buka. Ini dulu saya gunakan untuk main di komputer ya teman-teman, di game ETS 2. Kita akan coba instalasi di PlayStation 3. Kira-kira bagaimana? Langsung saja kita pasang ya teman-teman. Nah, ini pedal gasnya teman-teman. Langsung kita taruh di bawah sini teman-teman. Oke, kita rapihkan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. PXN V9 dengan kombinasi PXN A9. Untuk instalasinya kita akan simak di video selanjutnya.